Warga Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menangkap seekor buaya ukuran sekitar 4 meter di muara kanal Jalan Bypass Tengah Kota. Dalam video amatir, sejumlah warga Kelurahan Butung-Butung, Kabupaten Muna, memasang jeratan tali pada gorong-gorong di sekitar muara kanal. Tak lama kemudian, buaya yang melewati gorong-gorong itu terkena jeratan tali. Sekitar satu jam, buaya tersebut kemudian berhasil ditangkap. Penangkapan buaya ini bermula saat seorang nelayan yang sedang memasang jaring di muara kanal melihat kemunculan seekor buaya. Tambah tali. Oh, ini kualitas kecil.